Kabar semuanya, semoga kabar baik dan sehat selalu. Saat ini saya mau memasak sayur wortel campur buncis. Wortelnya kita kupas. Buncisnya ini lanjut kita cuci. Airnya kita bersihkan. Bawang putih. Semua bahannya sudah dibersihkan. Ini buncis, ini wortel, ini bumbunya bawang merah, bawang putih. Sekarang akan saya iris-iris terlebih dahulu buncisnya. Kayaknya lebih cepat seperti ini. Lihat, ada yang busuk. Singkirkan. Wortel lanjut, wortelnya kita iris-iris. Sudah siap, sekarang bawang putihnya. Sudah siap, menyalakan kompor.
Kasih minyak. Tumis bawang. Setelah udah wangi bumbunya, kita masukkan wortel. Kita tunggu dulu wortelnya matang, setengah matang aja. Wortelnya sudah setengah matang, buncisnya kita masukkan. Kita aduk. Kita kasih garam. Kita kasih kaldu. Kaldu jamurnya. Kita kasih saus tiram. Aduk sampai merata. Jangan lupa cicip ya. Nih, cicip. Enak. Buncisnya cepat dia matang. Jadi buncisnya tetap hijau. Tumis wortel campur buncis ini sudah siap. Sudah saya masukkan ke dalam wadahnya. Seperti di video inilah cara saya memasak wortel campur buncis, di mana buncisnya tetap hijau, segar. Ikutin terus video saya, jangan lupa dukung video saya, subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ini adalah masakan saya sehari-hari.